sebelum ada perkebunan kelapa sawit, hutan semua di sini. Dulu kan masih enak, orang itu cari sayur, cari ikan, berladang kah, itu apa, cari berburu, cari binatang kan. Dulu kan masih banyak, sekarang ini tidak ada lagi. Ikannya masih ada, cuma itu binatang-binatang lain agak susah dapat sekarang nih. Nama saya, nama lengkap saya Madalena Pandan. Umur saya 35 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari perkebunan kelapa sawit, yaitu pertanian. Ini mau sekolah nanti. Pakaiannya harus dimasukkan dulu. Saya bangun pagi jam 3 subuh, yaitu saya berangkat nore, yaitu langsung masak. Udah masak, saya nyiap-nyiapkan barang-barang saya, makanan saya, minuman saya. Lalu itu saya mandi. Udah mandi, saya beres-beres tuh anak saya yang baru usia 5 tahun 9 bulan tuh. Dia udah mau berangkat ke sekolah. Selesai gini, baru santai-santai kita nunggu itu. Jemputan datang. Emang sih rasanya agak capek, tapi apa boleh buat lah, saya kan udah punya anak sekolah. Yang satunya kelas 2 SMA, yang satunya baru kelas 1 SMP. Apa boleh buat lah, karena bapaknya kan mengharapkan cuma bapaknya cari uang, pekerjaan di sini tidak mampu dia sendiri carinya. Makanya bantu dia tuh cari uang untuk membiayai anak sekolah tuh. Biarpun capek, saya tetap bangun setiap hari itu jam 3 subuh. Untuk saya cari uang untuk nyekolahkan anak, untuk makan minum, untuk apa-apa aja ya. Setelah saya udah ngantar anak saya sekolah, jam 5:30 itu saya berangkat ikut truk ke tempat PT saya tuh. Mupuknya mulai dari jam 8. Udah itu istirahat jam 10 kurang, istirahat minum. Udah itu istirahat makan jam 11. Udah itu berangkat lagi mupuk. Selesai enggak selesai sekitar jam 12 lah. Gaji saya cuma 86.000. Enggak mencukupi sebenarnya. Apalagi kan untuk biaya anak saya terus sekolah itu enggak mencukupi sebenarnya. Kan BHL kan enggak bisa lebih dari 20 hari itu. Tanggungan apa-apa kan enggak ada kalau BHL tuh. Perempuannya ada juga laki-laki gabung, bisa juga laki-laki. Tapi kalau perempuannya cukup, laki-laki enggak diambil, cuma untuk lansir aja masuk ke dalam. Gitu. Target saya itu satu hari itu 300 kilo. Satu pokok itu 2 kilo. Setelah selesai mupuk, tangan saya rasanya perih, apalagi luka-luka kayak gini. Rasanya perih sekali. Kalau udah lama-lama anda itu dari cuci, enggak terasa lagi perihnya. Udah kayak biasa lagi. Takut sih sebenarnya, tapi enggak itu apa, enggak bisa ngambil pupuk cepat-cepat ke tempat itu, makanya enggak pakai sarung tangan. Beran. Oi. Gila kan waktu tukang untuk terong nan. Sebenarnya saya enggak mampu lagi ke depannya sebenarnya. Rasanya enggak mau lagi. Tapi apa boleh buat, kalau enggak ada kerja lain kan kita pergi ke kebun kelapa sawit lagi.
sampai ke rumah itu kalau ada kesempatan ladang. Yang nanam padi ini saya, umur padi saya baru 3 bulan. Sampai ke tempat panen nanti sampai 6 bulan. Hasilnya enak yang ditani ini. Enaknya apa kalau kita kan ditani ini, kalau udah dapat padi banyak kan kita enggak beli beras lagi. Saya sekolahkan anak saya ke depannya supaya anak saya jadi orang bagus. Saya tidak ingin anak-anak saya kerja seperti saya nih. Supaya ke depan dia bisa bagus.